Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama diberikan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam podcast mata kuliah sejarah pemikiran hukum Islam. Kini kita sudah masuk kepada podcast yang ke-7. Kita akan membahas mengenai hukum Islam di masa Imam Mujtahid yang kedua, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum kita membahas mengenai biografi dari kedua imam tersebut, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kondisi perpolitikan masyarakat di masa itu. Pada tahun 150 sampai tahun 200 Hijriah atau 767 sampai 815 Masehi, itu bisa dibilang adalah masa-masa tenang, yaitu dengan kuatnya pengaruh Bani Abbasiyah di kawasan tersebut. Karena kan pada masa sebelumnya dinasti Bani Umayyah sudah hancur, terus ya dihancurkan oleh Bani Abbasiyah, terus kemudian riak-riaknya sudah makin lama makin terkikis, hingga akhirnya sejak tahun 150-an itu, ya 150 sampai 200 itu, kondisinya jadi lebih ajeg, kondisinya lebih tenang, dan akhirnya tidak banyak terjadi pemberontakan, tidak banyak terjadi riak-riak politik di kawasan itu, khususnya pada masa Harun ar-Rasyid, yaitu antara tahun 170 sampai 193 Hijriah. Harun ar-Rasyid kita kenal beliau sebagai apa ya, masa keemasannya Bani Abbasiyah itu di masa Harun ar-Rasyid. Nah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal ini lahir dan hidup pada masa ini. Karena Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, terus kemudian Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijriah. Jadi emang mereka hidup dalam kondisi yang seperti ini. Nah, cuma pada masa Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 198 sampai tahun 218 Hijriah, itu muncul fitnah. Fitnah yaitu fitnah Khalqul Quran, atau ketika Mu'tazilah itu, ketika kelompok Mu'tazilah mereka bisa mendekat kepada penguasa, terus kemudian menjadi sama penguasa, Al-Ma'mun saat itu dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Terus kemudian salah satu pendapatnya itu adalah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Karena mereka berpikir ini Al-Qur'an ini apa? Al-Qur'an ini apa? Hingga akhirnya muncul ide bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, lalu kemudian itu diterapkan di seluruh negeri. Orang-orang atau para ulama semuanya itu dites, apa Al-Quran menurut pendapat kamu? Kalau orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka mereka dilepaskan. Tapi orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, maka mereka akan ditangkap, terus kemudian disiksa, hingga akhirnya menerima pendapatnya Mu'tazilah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu orang yang terkena dampak dari fitnah tersebut. Kalau di masa itu 198, Imam Syafi'i udah pergi ke Mesir, udah jauh dari kekuasaan Bani Abbasiyah, dan beliau udah mendirikan udah ngajar di sana dan banyak muridnya. Udah tenang lah Imam Syafi'i di Mesir. Tapi Imam Ahmad itu beliau yang terkena dampaknya. Beliau yang kemudian ditangkap, lalu kemudian dan beliau itu disiksa. Nah itu, jadi itu tahun 198 fitnah itu mulai muncul, dan itu terus berlangsung. Pertama dari masa Al-Ma'mun, terus kemudian di masa Al-Mu'tasim tahun 218 hingga masa Al-Wasit tahun 227 sampai 232. Nah, tahun 232 itulah baru ketika Al-Wasit digantikan oleh Al-Mutawakkil,
barulah fitnah tersebut mereda, terus kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan di masa itu. Dan juga seluruh pengaruh dari Mu'tazilah itu dibabat habis oleh pemerintahan Al-Mutawakkil di masa itu. Nah, tapi ada yang menarik bahwasanya ketika Imam Syafi'i udah di Mesir, Imam Syafi'i itu mengutus muridnya yang namanya Rabi' bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengutus muridnya ngasih surat, ini anterin ke Imam Ahmad di Baghdad. Mesir Baghdad itu kan jauh. Imam Syafi'i nitipkan surat, terus kemudian menyampaikan kepada Imam Ahmad. Nyampe di sana itu sekitar subuh. Terus kemudian ditanya, engkau datang dari mana? Saya datang dari Imam Syafi'i, ini ngasih ini dari Imam Syafi'i buat engkau. Terus, apakah kamu sudah membaca surat ini? Enggak, belum saya baca. Akhirnya Imam Ahmad mengambil surat itu dan membacanya. Ternyata isi surat itu Imam Syafi'i bercerita bahwasannya Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Terus kemudian dalam mimpi itu Rasulullah SAW memberitahu Imam Syafi'i, kabari Imam Ahmad bahwasannya nanti dia akan diuji mengenai fitnah khalqul Quran. Kalau misalkan dia ditanya, katakan kepada dia jangan menjawab. Ya, akhirnya Imam Syafi'i menangis di situ. Imam Ahmad bin Hanbal menangis di situ, dan ternyata apa yang disampaikan itu ya benar-benar terjadi. Nah, lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melepaskan baju dalam. Jadi kan kalau dulu orang pakai gamis dalam sama gamis luar. Nah, ya, gamis dalamnya itu dilepas, dikasihkan kepada Imam Rabi' untuk diantarkan kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian ya Imam Rabi' balik lagi ke Mesir, menempuh perjalanan entah berapa minggu. Terus kemudian ketemu lagi dengan Imam Syafi'i, lapor bahwasanya suratnya udah disampaikan, ini balasannya. Terus kemudian ini baju dari Imam Ahmad. Lalu kemudian Imam Syafi'i menyuruh Imam Rabi' untuk merendam bajunya Imam Ahmad. Terus kemudian Imam Syafi'i minum air rendaman baju tersebut sebagai tabarrukan, mengambil berkah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya begitulah para ulama dulu. Imam Syafi'i sebagai murid, Imam Syafi'i sebagai guru, Imam Ahmad sebagai murid, tapi mereka berdua saling menghormati. Bahkan Imam Syafi'i mengambil berkah dari muridnya. Kisah ini bisa kita dapatkan dari dalam kitab Tobaqot Syafi'iyah Kubro karya Imam As-Subki. Nah, baik, sekarang kita akan masuk pertama mengenai biografi Imam Syafi'i. Nama Imam Syafi'i sebenarnya adalah Muhammad. Jadi Syafi' itu adalah kakek buyutnya. Nama lengkapnya Muhammad, bapaknya adalah Idris. Jadi Muhammad bin Idris. Kalau nasab lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf. Nah, sedangkan Syafi'i itu diambil dari kakeknya, yaitu Syafi' bin Sa'ib. Syafi' sendiri ini adalah seorang sahabat. Sahabat yang hidup di masa Rasulullah SAW. Sa'ib, Ubaid, dan Abdul Yazid juga merupakan sahabat, hingga ada 4 orang silsilah kakek Imam Syafi'i adalah seorang sahabat. Jadi Imam Muhammad bin Idris, terus bapaknya adalah Idris bin Abbas, kakeknya adalah Abbas bin Utsman, lalu kemudian Utsman bin Syafi', lalu kemudian Syafi' bin Sa'ib, Sa'ib bin Ubaid, Ubaid bin Abdi Yazid, Abdi Yazid bin Hashim. Nah, itu adalah para sahabat. Jadi Syafi', Sa'ib,
Ubaid dan Abdu Yazid, cicit cucu anak Syafi' itu kan berarti ya Syafi', kakeknya Imam Syafi', terus kemudian bapaknya Syafi' itu yaitu Sa'ib, terus bapaknya Sa'ib yaitu Ubaid, bapaknya Ubaid itu Abdul Yazid. Itu empat orang itu merupakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda generasi tapi seluruhnya merupakan sahabat dan pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nasabnya. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah. Di tahun yang sama ketika Imam Ahmad bin ketika Imam Abu Hanifah wafat. Tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir dalam kondisi yatim. Bapaknya sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Pada umur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekah untuk berkumpul kembali bersama keluarga besarnya, yaitu Bani Muttalib. Kalau Rasul kan Bani Hashim, kalau Imam Syafi'i itu Bani Muttalib. Nah, Imam Syafi'i menghafalkan Al-Quran pada umur 7 tahun, udah beres hafalan Qurannya. Dan sejak saat itu beliau mempelajari ilmu-ilmu keislaman di Mekah. Ya, pada umur 13 tahun Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik. Dan beliau datang ke Madinah untuk belajar dari Imam Malik. Awalnya beliau datang ke sana ingin belajar sama Imam Malik. Dianggap masih kecil, kamu masih kecil, ntar aja deh. Tapi Imam Syafi'i bilang, saya sudah menghafal kitab Al-Muwatta' karya engkau. Dan akhirnya ya Imam Syafi'i diterima oleh Imam Malik. Imam Syafi'i menghafal kitab Al-Muwatta', beliau enggak punya bukunya. Beliau pinjam dari orang. Dalam beberapa waktu, ya beliau pinjam terus kemudian beliau hafalkan. Setelah hafal ya dibalikin lagi itu bukunya. Enggak kayak kita sekarang, kalau mau kitab gampang tinggal beli, tapi dihafalinnya enggak. Ya bedalah antara Imam Syafi'i dengan kita. Nah itu. Jadi Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sejak umur 13 tahun. Yaitu dari sejak tahun 163 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i terus bermulazamah dengan Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Pada saat itu Imam Syafi'i berumur 29 tahun. Jadi kira-kira Imam Syafi'i 16 tahun bermulazamah kepada Imam Malik. Belajar sama Imam Malik, mempelajari segala macam ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik. Jadi guru yang paling berpengaruh pertama kepada Imam Syafi'i itu adalah Imam Malik. Nah, setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i umur 29 tahun ketika itu, Imam Syafi'i pindah ke Yaman untuk belajar dan bekerja. Ya, udah untuk mencari penghidupan. Bekerja di bawah wali Yaman saat itu. Nah, tapi ternyata di Yaman terjadi pemberontakan. Imam Syafi'i juga difitnah. Beliau terlibat, ya beliau dituduh terlibat dalam pemberontakan kelompok Alawiyin di Yaman. Jadi gerakan-gerakan pendukung Ali bin Abi Thalib masih ada. Syiah yang awalnya cuma pendukung Sayyidina Ali terus kemudian menjadi suatu gerakan tersendiri, gerakan politis. Karena emang ketika Abbasiyah naik, jadi kan selama masa Bani Umayyah, Syiah ini ditindas oleh Bani Umayyah. Jadi ketika Abbasiyah mau naik, Abbasiyah ini kampanyenya pertama kali mendekati orang-orang Syiah. Para pendukung Ali bin Abi Thalib itu dideketin sama para jurkam dari Bani Abbasiyah. Terus kemudian ketika Abbasiyah udah naik, ya mereka dibabat lagi gitu. Jadi ketika di masa ini, di masa Harun al-Rashid, muncul riak-riak perpolitikan gitu, pemberontakan kelompok Alawiyin, kelompok Syiah di Yaman. Imam Syafi'i karena memang beliau berasal dari Ahlul Bait juga, beliau adalah Bani Muttalib, masih keluarga besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau ditangkap. Beliau ditangkap bersama beberapa orang yang tertuduh melakukan pemberontakan itu dan dibawa ke Baghdad atas perintah dari Harun al-Rashid. Itu terjadi pada tahun 184 Hijriah. Nah,
di situ itu kan berarti ketika Imam Syafi'i sekitar umur 34 tahun. Nah, tahun 184 Hijriah, beliau dibawa ke Baghdad dan semua orang yang dibawa ke Baghdad bersama Imam Syafi'i semuanya dibunuh kecuali Imam Syafi'i. Karena memang Imam Syafi'i terbukti tidak terlibat dalam pemberontakan itu. Dan juga memang Imam Syafi'i bisa berdialog dengan Harun Ar-Rasyid dan kecerdasan Imam Syafi'i membuat Harun Ar-Rasyid terperangah gitu, takjub. Tambah lagi memang Imam Syafi'i mendapatkan syafaat dari qadhi di saat itu. Qadhinya, qadhi dari Harun Ar-Rasyid itu adalah muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beliau sudah ada di Baghdad, beliau diselamatkan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau belajar kepada beliau, ya Imam Syafi'i belajar kepada beliau mempelajari fikihnya Imam Abu Hanifah. Nah, dari sini kan kita tahu Imam Syafi'i ternyata beliau mengumpulkan dua fikih. Yang pertama adalah fikihnya Imam Malik, karena belajar langsung kepada Imam Malik selama 16 tahun. Lalu kemudian Imam Syafi'i juga belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mengambil fikihnya Imam Abu Hanifah dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan dari dua aliran itu kan kita juga sudah tahu pada podcast yang sebelumnya, Imam Malik sanad keilmuannya itu melalui para ulama Madinah. Imam Malik terus kemudian belajar kepada Imam Nafi, belajar kepada sahabat Abdullah bin Umar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ambilnya dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kepada Ibrahim An-Nakhai, terus kemudian Ibrahim An-Nakhai, terus ujungnya nanti kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situlah sanad fikih Imam Syafi'i. Maka salah satu keutamaan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang kita anut ini adalah karena itu. Karena Imam Syafi'i mengumpulkan dua aliran. Aliran mazhab Abu Hanifah yang cenderung kepada ro'yu, dan juga aliran Imam Malik yang cenderung kepada hadis dan tidak terlalu banyak menggunakan ro'yu. Menggabungkan keduanya, mengambil setiap hal yang baik dari keduanya dan meninggalkan yang kurang baik dari keduanya. Nah, dalam bukunya Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu menuliskan kitab beberapa. Kitab utamanya, kitab fikihnya, beliau menulis kitab Al-Um. Beliau mendiktekan, terus kemudian muridnya yang menuliskan. Lalu kemudian Imam Syafi'i juga menuliskan kitab Ar-Risalah. Dua kitab ini yang paling utama. Kalau Al-Um itu kitab fikihnya, Ar-Risalah itu adalah kitab usul fikihnya. Bahkan dapat dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali menuliskan buku usul fikih. Menuliskan atau merumuskan teori-teori ijtihad dalam suatu buku khusus. Imam Syafi'i yang disebut sebagai orang yang pertama kali meletakkan dasar ilmu usul fikih itu dalam kitab Ar-Risalah. Nah, Imam Syafi'i beliau dalam kitab Ar-Risalah itu membela sunnah, membela penggunaan sunnah atau hadis-hadis ahad untuk digunakan dalam fikih. Karena di masa itu ada sebagian kelompok yang menentang penggunaan hadis ahad. Hingga akhirnya Imam Syafi'i dikenal sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Dalam buku Ar-Risalah itu juga Imam Syafi'i membela penggunaan kias. Ya kan tadi, kalau tadi membela sunnah berarti membelanya mazhabnya Imam Malik, sekarang membela kias. Beliau merumuskan kias, lalu kemudian menuliskan syarat-syarat kias, dan ya memilah-milah mana yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan. Akhirnya beliau juga menolak istihsan yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga menolak penggunaan ijma' ahlu Madinah yang digunakan oleh Imam Malik. Itu bisa kita dapatkan dalam kitab Ar-Risalah. Nah, bahkan
Oh iya. Fikih Imam Syafi'i dilandasi atas pertama kali jelas Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, terus kemudian Imam Syafi'i menjadikan qaul sahabi sebagai landasan hukum. Terus kalau nggak ada qaul sahabi maka ijma', lalu kemudian qiyas dan juga istishab. Istishab itu hukum asal, pemberlakuan hukum asal selama hukum asal itu tidak ada yang merubah. Nah, Imam Syafi'i menolak penggunaan istihsan, menolak ijma' ahlu Madinah, dan juga menolak masalih mursalah, dan juga menolak syariat sebelum Islam untuk menjadi landasan hukum bagi umat Islam. Nah, Imam Syafi'i itu ada dua fase utama kehidupannya. Yang pertama itu adalah di Baghdad. Jadi kan tadi beliau belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terus kemudian beliau belajar untuk berapa lama, terus kemudian beliau kembali ke Madinah. Di Madinah beliau jadi mufti, beliau ngajar, terus beliau balik lagi ke Baghdad. Nah, datangnya beliau ke Baghdad ini yang kedua kalinya, beliau di sana ngajar. Di sana ngajar banyak muridnya. Dan pendapat-pendapat yang beliau sampaikan di Baghdad kemudian nanti dikenal dengan istilah qaul qadim atau pendapat yang lama. Kenapa pendapat yang lama? Karena di Mesir nanti beliau akan merevisi sebagian pendapat-pendapatnya yang nanti akan dikenal dengan istilah qaul jadid, pendapat yang baru. Nah, kalau di Baghdad, di antara murid yang paling berpengaruh, murid yang terdekat dari Imam Syafi'i yang berada di Baghdad dan menjadi periwayat dari pendapat Imam Syafi'i di Baghdad adalah pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua adalah Imam Ishaq bin Rahuyah. Nah, sedangkan Imam Syafi'i terus kemudian setelah dari Baghdad itu beliau bermimpi dan beliau ingin untuk pergi ke Mesir, hingga akhirnya beliau berangkatlah dari Baghdad itu ke Mesir. Di Mesir beliau ternyata cuma 3 tahun, sampai akhirnya beliau wafat setelah 3 tahun di Mesir. Cuma dalam jangka waktu 3 tahun yang singkat itu, disitulah bangunan fikih mazhab Syafi'i terbentuk. Jadi banyak muridnya di situ. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i ngajar dari pagi sampai sore gitu. Banyak muridnya yang datang ngambil ilmu macam-macam. Dari ulumul Quran, dari ilmu hadis, terus kemudian dari fikih, terus macam-macam. Karena kan emang Imam Syafi'i juga ahli bahasa. Gitu. Nah, jadi fase ini yang kira-kira cuma 3 sampai 4 tahun itu menjadi fase yang paling krusial dalam kehidupan Imam Syafi'i. Singkat tapi sangat berkah. Hingga akhirnya dari situlah muncul murid-murid yang luar biasa yang mengajarkan kembali mazhab Imam Syafi'i hingga akhirnya sampai ke kita. Di antara murid yang paling berjasa di fase ini, di Mesir ini, adalah Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buayuti. Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buayuti. Nah, dari dua orang itu nanti kemudian seluruh pendapat Imam Syafi'i itu dicatat, hingga akhirnya muncul ada 4 kitab utama dalam mazhab Syafi'i. 4 kitab utama ini sebagai pondasinya. Yang pertama adalah kitab Al-Um, yang kedua adalah kitab Al-Imla, yang ketiga adalah Mukhtasar Al-Muzani, yang keempat adalah Mukhtasar Al-Buayuti. 4 kitab ini yang nanti kemudian dikumpulkan, dijadikan satu dan diringkas oleh Imam Haramain Al-Juwayni, Abul Ma'ali Al-Juwayni, di dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Dari situ terus kemudian kitab ini diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya. Nah, itu diringkas oleh Imam Al-Ghazali menjadi 3 kitab. Yang pertama Al-Basit, Al-Wasit, yang kedua Al-Wasit, yang ketiga adalah Al-Wajiz. Dari situ kemudian nanti diringkas lagi di panjang ceritanya. Tentang silsilah buku ini, teman-teman bisa tonton video saya di YouTube dengan judul Mazhab Syafi'i. Di situ saya jelasin bagaimana
silsilah, ya bagaimana sejarah kehidupan Imam Syafi'i, terus kemudian silsilah kitabnya hingga akhirnya kitabnya bisa sampai kepada kita saat ini. Nah, madzhab Syafi'i berkembangnya tadi kan di Baghdad, terus kemudian di Mesir. Dari Mesir kemudian nanti muncul di Yaman, tersebarnya di Yaman dan juga di wilayah Asia Tenggara. Itu madzhab Syafi'i sekarang yang banyak tersebar adalah di sana. Kalau Afrika Utara itu kan madzhab Malik, kalau Asia Tenggara itu adalah madzhab Syafi'i. Maka bisa menjadi pembahasan dalam sejarah Islam. Islam Indonesia itu atau Islam khususnya di wilayah Nusantara ini, Asia Tenggara ini, Islamnya datangnya dari mana? Kemungkinan besar datangnya itu dari Yaman dan dari Mesir. Kenapa? Karena tradisi yang ada di Yaman sama dengan tradisi yang ada di Indonesia. Mazhabnya sama, akidahnya sama, tradisinya sama. Maka kemungkinan besar Islam di Indonesia atau Asia Tenggara khususnya, seluruhnya itu madzhab Syafi'i, kemungkinan berasal dari Yaman. Dan madzhab Syafi'inya ya berarti berasalnya dari Mesir. Nah, itu sekilas dari kehidupan Imam Syafi'i dan juga landasan mazhabnya hingga perkembangan mazhabnya. Sekarang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lahir pada tahun 164 Hijriah. Jadi bukan Imam Hambali. Awas kalau misalkan ada anak PMH yang masih nyebut Imam Ahmad dengan Imam Hambali, dicoret ya. Jadi namanya adalah Ahmad. Ahmad, bapaknya adalah Muhammad, kakeknya baru Hanbal. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tapi akhirnya beliau dikenal dengan Ahmad bin Hanbal gitu. Hanbal nun dan ba, bukan mim. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Az-Zuhali Asy-Syaibani. Beliau lahir tahun 164 Hijriah, lahir di kota Baghdad. Dan juga sama seperti Imam Syafi'i, beliau adalah seorang anak yatim. Nah, beliau belajar ilmu hadis pada umur 15 tahun dari Husain bin Bashir Al-Wasiti. Nah, belajar kepada beliau sampai tahun 183 Hijriah. Saat itu Imam Ahmad berumur 19 tahun. 4 tahun berarti belajar dari Husain bin Bashir Al-Wasiti, belajar dari beliau. Setelah umur 19 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal lalu kemudian melakukan rihlah fi talabil ilm. Beliau melakukan perjalanan mencari ilmu, mencari hadis, mendatangi berbagai wilayah Islam yang ada di saat itu. Bayangin di zaman itu, ya kalau antum kan sekarang kuliah dari mana? Dari Bandung, dari Cianjur, dari Jakarta, dari mana-mana datang ke Bandung. Tapi udah menetap di sini doang gitu. Tapi kalau Imam Ahmad enggak. Beliau sebagaimana tradisi para ahli hadis di masa itu, beliau melakukan rihlah fi talabil hadis. Beliau ya dari Baghdad terus ke Kufah, terus kemudian ke Syam, Damaskus, terus kemudian beliau pergi ke Mekah, ke Madinah gitu, untuk mencari hadis. Jadi rihlah ilmiahnya Imam Ahmad bin Hanbal memang pada awalnya adalah mencari hadis. Hingga akhirnya umur 22 tahun, tahun 186 Hijriah, beliau sudah melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Ya kan, dari Baghdad ke Hijaz ke Yaman dan ke Syam dan macam-macam. Nah, Imam Ahmad lalu kemudian ketemu dengan Imam Syafi'i, yaitu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad untuk yang kedua kalinya, yaitu pada tahun 199 sampai 200 Hijriah. Nah, beliau belajar kepada Imam Syafi'i, mempelajari fikih Imam Syafi'i, hingga akhirnya Imam Syafi'i pergi ke mana? Ke Mesir. Hingga lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berada di Baghdad. Nah, selama di Baghdad, beliau mulai mengajar itu justru ketika umur 40 tahun. Yaitu pada tahun 204 Hijriah, setelah melakukan perjalanan mencari ilmu selama 18 tahun.
Jadi 18 tahun Imam Ahmad bin Hanbal mencari ilmu dulu, enggak ngajar, enggak duduk meriwayatkan hadis. Selama 18 tahun beliau mencari ilmu, terus kemudian ketika umur 40 tahun barulah Imam Ahmad bin Hanbal mengajar. Nah, uniknya Imam Ahmad itu tidak menuliskan buku fikih. Karena memang konsentrasi Imam Ahmad itu adalah kepada hadis. Maka satu-satunya kitab yang ditinggalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah kitab Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad. Musnad itu adalah kitab hadis yang mana urutan hadisnya itu didasarkan atas nama orang. Jadi Mushaf Abu Bakar, Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman, Musnad Ali. Jadi berdasarkan nama-nama sahabat gitu. Antum harus mengerti tentang ini. Jadi kalau misalkan Musnad itu apa, terus kitab Jami' itu apa, kitab Sunan itu apa? Karena setiap kitab itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, Imam Ahmad kitabnya adalah kitab Musnad. Kalau mau nyari hadis hukum, nyarinya jangan di Musnad, nyarinya di Sunan. Kalau misalkan nyari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat berdasarkan atas nama sahabat, baru kita mencarinya di Musnad Ahmad. Gitu. Jadi Imam Ahmad tidak menulis satupun kitab fikih. Cuma Imam Ahmad tetap ngajar fikih. Nah, pendapat-pendapatnya inilah yang kemudian diriwayatkan oleh para muridnya. Para muridnya inilah yang kemudian nanti menuliskan riwayat tentang pendapat Imam Ahmad, atau istilahnya kita kenal dengan Masail Imam Ahmad. Kitab Masail Imam Ahmad ini banyak yang nulis. Yang nulis banyak, ada mungkin 10 orang. 10 murid Imam Syafi'i, 10 murid Imam Ahmad yang masing-masing memiliki catatan masing-masing. Jadi seperti anaknya yang namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad, beliau juga muridnya Imam Ahmad. Beliau menuliskan pendapat-pendapat Imam Ahmad. Nanti kitab catatan beliau ini dikenal dengan Masail Imam Ahmad Riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Terus muridnya juga, masih anaknya juga, Solih bin Ahmad bin Hanbal. Solih ini menulis buku juga, menulis catatan pendapat-pendapat Imam Ahmad, lalu kemudian dikenal dengan Masail Imam Ahmad Riwayat Solih bin Ahmad. Terus juga ada Abu Dawud. Imam Abu Dawud ahli hadis itu, beliau juga belajar kepada Imam Ahmad dan meriwayatkan pendapat Imam Ahmad. Jadi nanti ada kitab Masail Imam Ahmad Riwayat Abu Dawud. Penulis Sunan Abu Dawud, beliau juga bermazhab. Nah, ada juga murid yang lain, ada Harb bin Ismail Al-Kirmani. Beliau juga sama membuat catatan dari pendapat Imam Ahmad. Nanti menjadi Masail Imam Ahmad Riwayat Harb bin Ismail Al-Kirmani. Ada juga Ibnu Hani, ada juga Al-Kausad, ada juga yang lain-yang lain. Teman-teman bisa lebih detailnya menyimak video saya tentang mazhab Hambali dalam YouTube. Di situ saya menjelaskan selain dari biografi Imam Ahmad, terus kemudian apa saja kitab utama dalam mazhab Imam Ahmad, terus kemudian bagaimana silsilah kitabnya dari yang tadi Imam Ahmad tidak menulis satu kitab fikih pun, tapi pendapat-pendapatnya diriwayatkan oleh banyak muridnya. Nah, dari riwayat-riwayat ini terus kemudian nanti dikumpulin jadi satu buku, terus kemudian diriwayatkan, diringkas, disyarah dan sebagainya. Nah, begitu. Sedangkan dari sisi sumber hukum Islam, menurut Imam Ahmad, Imam Ahmad melandaskan hukum ijtihadnya di atas Al-Quran jelas, lalu kemudian ada sunnah jelas, ada ijma' juga, dan juga ada kias. Namun kias menurut Imam Ahmad hanya dalam kondisi terpaksa saja. Bahkan Imam Ahmad itu lebih mendahulukan hadis dhaif daripada kias. Itu karakteristik fikihnya Imam Ahmad. Sedangkan murid-muridnya, ya seperti tadi yang saya katakan, murid-murid Imam Ahmad di antaranya ada yang memang meriwayatkan hadisnya, ada yang meriwayatkan fikihnya. Di antara yang meriwayatkan fikihnya itu adalah Abdullah bin Ahmad
putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, terus Saleh bin Ahmad bin Hanbal, terus Imam Abu Dawud, penulis Sunan Abu Dawud, terus kemudian Harb bin Ismail Al-Kirmani, terus ada Ishaq bin Ibrahim Ibnu Hani, ada juga Ishaq bin Mansur Al-Kausaj, dan juga para murid yang lain yang meriwayatkan fikihnya dari Imam Ahmad dan juga meriwayatkan hadisnya. Nah, dari pembahasan ini berarti kita sudah mengetahui bagaimana sanad Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i dan juga belajar kepada imam-imam yang lain. Tapi setidaknya fikihnya Imam Ahmad bisa kita tarik jalurnya ke situ. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya empat mazhab ini saling bergabung atau saling nyambung satu sama lain sanadnya. Imam Ahmad bin Hanbal nyambung kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i nyambung kepada Imam Malik dan juga kepada Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sendiri itu kan belajar kepada Imam Abu Hanifah dan juga belajar kepada Imam Malik. Jadi memang saling nyambung. Nah, itulah para ulama terdahulu bagaimana mereka itu bisa berbeda pendapat tapi mereka bisa saling bersaudara, bisa saling damai. Gak kayak kita sekarang cuma gara-gara kunut doang terus kemudian akhirnya bangun masjid baru. Jaraknya cuma 200 meter dari masjid ini sama masjid itu. Atau di sini khutbah apa azan Jumatnya sekali di pengennya dua kali akhirnya bikin masjid baru. 200 meter bikin masjid baru. Padahal mending bikin satu masjid dan digedein aja. Terus kemudian masyarakatnya dipahamkan mengenai bagaimana berbeda pendapat dengan baik dan benar. Maksudnya perbedaan pendapat itu ya hal yang biasa, enggak usah sampai ribut-ribut. Maka teman-teman mahasiswa PMH harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwasannya perbedaan pendapat di antara para ulama adalah hal yang lumrah. Tapi enggak cuma jelasin itu doang, teman-teman juga harus paham. Orang kunut itu dalilnya apa, terus orang yang enggak kunut dalilnya apa. Itu tinggal jelasin aja ke masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kunut itu dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus yang enggak kunut dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Imam Syafi'i ketika di Baghdad beliau enggak kunut, padahal beliau pendapatnya adalah kunut. Jadi kita enggak usah cuma gara-gara kunut doang terus akhirnya persaudaraan di antara kita terganggu. Jadi kita harusnya bisa damai dan yang ketika imam kunut, yang tidak kunut dia tinggal ikut kunut. Kalau misalkan imamnya tidak kunut sedangkan makmumnya kunut, ya jangan kunut sendirian, ikuti imam saja. Nah, begitu kira-kira. Jadi masyarakat ini perlu dipahamkan mengenai fikul khilaf. Bagaimana menghadapi perbedaan pendapat khususnya di dalam fikih. Kalau dalam permasalahan akidah okelah. Itu pembahasannya bisa panjang sekali. Tapi kalau dalam fikih sebenarnya bisa didamaikan dan bisa lebih cepat damainya. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada podcast kali ini mengenai hukum Islam di masa Imam Mujtahid, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Semoga wabah ini cepat beres dan kita bisa berjalan normal seperti biasa lagi. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.